Humas Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis silaturahmi bersama puluhan awak media dengan penuh keakraban di Wisma Pondok Jambe Jalan Pasar 4 Barat Marelan. Acara silaturahmi diawali dengan pembacaan doa yang dibawakan oleh Kasat Binmas AKP Haji Justar, kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama dengan santapan menu spesial sembari diiringi alunan musik keyboard. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis mengatakan kita harus memberantas penyakit masyarakat dan kepada wartawan manakala ada tetangga atau saudara yang terkena terjaring razia mohon maaf terlebih dahulu, bukan mencari-cari kesalahan, tetapi begitulah amanah pimpinan yang harus dilaksanakan agar situasi belawan ini aman dan kondusif apalagi menjelang pilkada. Kapolres juga menceritakan rekam jejaknya, diantaranya pernah menjabat Kapolsek di Langkat, Kanit Tipikor, Kasat Reskrim Poltabes Medan, Kasat Pam di Poltabes, Kasubdit Cybercrime Poldasu, serta segudang prestasi dan amanat jabatan yang diemban. Kapolres juga mengharapkan dukungan rekan pers serta kerjasama demi kelancaran tugas, serta demi kondusifnya Kamtipmas apalagi menjelang tahun pilkada ini di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Ini terjaring ya, memang ini untuk kepentingan kita bersama. Dan demi keamanan situasi menjelang pilkada ini supaya kondusif, itu aja tujuannya, tidak lain tidak bukan. Kemudian saya juga akan memberantas penyakit-penyakit masyarakat. Jadi sekali lagi, manakala ya ada keluarga, ada tetangga, ada rekan yang terkena terjaring, ya mohon maaf duluan, bukan saya mencari-cari, bukan, tapi begitulah amanah pimpinan yang harus saya laksanakan. Tujuannya tidak lain tidak bukan situasi Belawan ini kondusif, aman, terkendali, apalagi menjelang pilkada. Dari Belawan Sumatera Utara, tim liputan Cibrata TV, salam Cibrata.